Assalamualaikum, balik lagi bersama Christophan Channel. Kali ini saya akan mereview kain katun bordir ya. Seperti ini dia. Kain katun bordir yang biasa buat bahan-bahan kebaya, blus, mukena. Ini katun bordir Jepang. Motifnya dan hasil bordirannya sangat rapi. Kalau bahan dasarnya, dasar bahan ini yang dibordir, bahannya adalah katun Paris. Kalau yang penasaran dari bahannya, di video sebelumnya sudah ada. Dilihat aja di bawah nama katun Paris. Bahkan ada harganya juga. Cuman bedanya yang ini buatan Jepang. Kalau katun Paris yang polos kemarin itu buatan India ya. Nah ini bordir buatan Jepang. Lucu-lucu kan motifnya. Tuh, ini buat tutup tongkat juga bagus banget ini buat para cewek. Atau juga buat bahan mukena. Bagus sekali. Nah, yang ini satu lagi. Ada ventilasinya. Wah, pasti nyaman nih dipakai. Apalagi yang liar. Tapi ya pakai daleman dong, kalau enggak nanti seneng banget yang liar. Kalau yang ini bordirannya lebih padat ya. Yang ini kan ada polos, masih ada polos. Untuk harga juga berbeda dong. Kalau yang polos seperti ini lebih murah. Kalau yang padat seperti ini lebih mahal dikit. Nggak beda jauh sih, lumayan bedanya. Untuk motif-motif yang lain, sayangnya saya nggak bawa korek api buat ngecek ini, ngecek bahannya. Biasanya kan kalau ngecek bahan dibakar sedikit, jadi kalau yang full katun itu habis hasilnya, jadi debu ya. Kalau yang ada campur atau yang bukan katun, sisanya tuh kayak plastik. Ini motifnya. Dan ini adalah yang tampilan besarnya seperti ini. Tadi itu hanya contoh ya, barangnya. Itu saya bongkar karena mau digulung lagi, karena ngerapihin gulungannya nggak rapi. Nah itu tuh, jadi mau kita gulung. Ini warnanya aslinya lebih terang ya. Biasanya ini warnanya lebih terang dari HP. Nah ini sekarang lebih apa ya? Lebih pucet dari HP ya warnanya, dari kamera ya. Aslinya ini lebih terang. Saya ingin musuh ya ini. Bordirannya sangat rapi. Nah, itu ya. Hasil bordirannya.
Ini kalau yang motifnya bolong-bolong seperti ini ya, bagusnya tuh dikasih warna yang lain. Misalnya ini biru, dikasih dalamannya warna merah, jadi timbul ini warna merahnya. Ini kayak gini. Misalnya ini polos ya, tuh, jadi timbul warna merahnya. Dan sebaliknya, kalau merah dikasih hitam, kalau mau disenadain juga bisa, bagus juga. Bagi yang belum subscribe di channel Christophan, yuk subscribe dulu.